Aksi menggemaskan dilakukan seorang bocah bule saat menyaksikan aktivitas para pemancing ikan di Mengwi, Badung, Bali. Sambil memegang kertas di kedua tangannya, bocah tersebut meminta lele yang berada dalam kolam untuk dibebaskan. Aksi bocah bule bak aktivis lingkungan tersebut viral di TikTok usai diunggah akun @mingcek, Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dalam unggahan tersebut tampak sekitar belasan orang dewasa sedang memancing. Tiba-tiba saja di tengah rimbunan pohon muncul seorang anak laki-laki warga negara asing berambut pirang yang melakukan protes. Tampak di tangannya bocah tersebut memegang kertas yang meminta para lele dibiarkan hidup bebas. Sontak aksi bocah tersebut pun mengundang perhatian para pemancing yang berada di lokasi tersebut. Beberapa di antara mereka terlihat menghampiri bocah tersebut dan merekam aksinya. Tak sedikit warganet yang akhirnya menyebut aksi berani bocah tersebut sebagai aktivis lele. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.